Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming dan kembali lagi aku akan bikin konten prediksi teman-teman ya setelah lumayan lama ya terakhir kali aku bikin konten prediksi itu kapan ya aku sendiri lupa teman-teman ya mungkin UCL musim lalu mungkin apa Piala Dunia aku lupa sudah agak lama memang sih ya dan nah, akhirnya aku kembali bikin lagi untuk tiga laga yang akan segera terjadi dalam waktu dua minggu ke depan yaitu final UEL dulu tanggal 1 Juni besok Kamis terus seminggu lagi ada final UECL tanggal 8 Juni sama tanggal 11 Juni hari Sabtunya itu final UCL dan ini menurutku cukup spesial teman-teman ya soalnya itu jarang-jarang terjadi ya ada tiga klub Itali di masing-masing final itu jarang terjadi di era-era sekarang ini ya soalnya kita tahu ya sepak bola Itali sempat kayak ya jelas mengalami kemunduran dibandingkan dulu soalnya di zaman aku kecil di era-era 90s itu wah Liga Italia betul, betul betul, bagus banget gitu tuh loh semuanya nggak cuma maksudnya itu nggak sekedar Juventus, AC Milan tapi juga beberapa tim lainnya kayak Lazio, AS Roma itu tuh juga bagus gitu maksudnya kayak dihuni pemain-pemain bintang tuh kumpul semua di Liga Italia gitu dan setelah itu tuh merosot memang Italia dan jarang lah untuk satu wakil aja ke satu final kompetisi itu sudah agak jarang gitu tuh. Ada sih beberapa kali Juventus seperti itu ya, tapi itu itu agak jarang lah. Nama-nama kayak AC Milan juga sudah turun jauh dulu. AC Milan tau tahu kayak gimana tapi sekarang sudah turun jauh. Dan ini langka, momen langka teman-teman ya. Siapa tahu tiba-tiba Liga Italia kembali berjaya juara semua ya, enggak tahu juga. Makanya yuk langsung kita mulai. Dan nah, aku kan singkat aja teman-teman ya. Singkat aja terus juga kembali lagi ini cuma sekedar prediksi. Jadi bisa betul bisa salah aku juga sekedar bisa, bisa bilang apa ya orang biasa lah sekedar penikmat bola biasa aja dan setiap orang berhak atas prediksi masing-masing Oke jadi kita pertama dulu ke final OEL dulu Roma menghadapi Sevilla jadi ini bisa bilang duel dua kuda hitam di liga masing-masing dan tapi menurutku masing-masing eh, itu -masing enggak terlalu lagi enggak terlalu bagus terutama Sevilla ya Roma masih oke okay lah mereka peringkat 6 ya masih oke okay lah cuma menurutku mungkin harusnya bisa lebih dari itu bahkan mereka di bawah Lazio loh posisinya loh menurutku harusnya bisa lebih dari itu karena menurutku ya bagi mereka dilatih Mourinho yang ya kita tahu siapa Mourinho terus juga secara materi mereka juga ada di bala ada Temi Abraham yang kita tahu bagus banget terus belum masih ada nama-nama lainnya ada Lorenzo Pellegrini ada Brian Cristante ada Chris Smalling secara squad oke okay lah sebagai kuda hitam oke okay. bisa bersaing harusnya dan mereka peringkat 6 Sevilla menurutku lebih parah lagi Mereka mereka 10 sekarang ini Yang padahal harus ya menurutku habitatnya mereka tuh di papan atas Bahkan bisa dibilang tuh top 6, top 4 Mungkin kelas-kelasnya Sevilla tuh setara sama kayak Villarreal, Betis, Sociedad, Atletico Madrid Bahkan menurutku tuh agak, agak setara sih Bahkan mereka ini kan juga ke UEL itu karena buangan dari UCL Yang berarti musim lalu mereka tuh top 4 Tapi mereka musim ini gila Mereka 10 sekarang Padahal ya secara squad juga kembali lagi mirip-mirip sama Roma, menurutku nggak jauh beda. Bagus. Ada Lukas Ocampos, ada Enes Siri, ada Ivan rakitis, masih ada Ivan Rakitic juga. Terus juga masih ada Jesus Nafas, Juan Hordan. Jadi bagus-bagus secara materi cukup bagus untuk sekelas kuda hitam ya. Nah, jadi gini. Sekarang gimana prediksiku? Jadi aku memprediksi menurutku mungkin Sevilla yang akan juara, teman-teman. Dan kalau dari aku sendiri dari hati aku sendiri aku juga pegangnya Sevia. Soalnya gini, alasanku gini kenapa kok Sevia? Oke, mungkin memang aku mungkin ya aku nggak tahu ya, mungkin banyak pihak itu akan memprediksi Roma yang akan juara di sini. Tapi aku pegangnya Sevia sini. Soalnya pertama, Roma sekarang peringkat 6. Paling enggak mereka itu untuk musim depan tuh masih bisa lolos ke UEL lagi melalui jalur liga. Nah, Sevilla di sini pasti punya motivasi lebih. Soalnya mereka peringkat 10. Aku memang jujur gak, gak sampai melihat jarak poinnya berapa dengan tim-tim di atasnya di La Liga. Tapi istilahnya untuk menuju ke UEL, jalur via jalur Liga, itu kan peringkat 5-6. Nah, kan jauh jaraknya. Aku nggak ngeliat sih sampai peringkat 6 jaraknya berapa. Tapi ini sudah pertandingan tinggal sedikit. Mereka peringkat 10. Harusnya agak susah untuk melalui jalur Liga. Nah, otomatis ini jadi satu-satunya jalur mereka untuk bisa kembali ke Eropa, ke UCL bahkan kalau mereka juara di sini. Nah, itu pasti akan jadi motivasi lebih. Karena kan ya sudah, itu istilah kayak kalau enggak enggak juara ya sudah selesai, mereka masih depan libur dari Eropa. Pertama itu. Yang kedua, aku ngelihat dari perjalanan. Jadi, perjalanan Sevilla itu bisa dibilang menurutku lebih terjal dari dibandingkan dengan AS Roma. Kalau AS Roma mereka lolos ke fase knockout itu sebagai runner up. Terus mereka ketemunya juga aku bisa bilang ya lebih sedikit lebih ringan dibandingkan Sevilla lawan-lawannya. Mungkin bisa bilang kayak Leverkusen ya yang cukup berat ya. Nah, sedangkan Sevilla pertama mereka buangan dari UCL. Di UCL mereka sudah ketemu tim-tim kuat Manchester City, Dortmund, ya kita tahu itu sudah istilah itu sudah teruji dulu di situ. Nah di fase knockout Sevilla itu juga ketemunya lawan-lawan yang kuat juga MU, Juventus. Nah itu dia. Bahkan aku mungkin bisa bilang waktu mereka ketemu MU, waktu mereka ketemu Juventus, mungkin juga banyak pihak banyak berusaha taruhan itu yang lebih mengunggulkan MU, mengunggulkan Juventus saat itu dibandingkan Sevilla. Tapi Sevilla sebagai tim underdog kayak mereka bisa memutarbalikkan fakta dan lolos ke final. Dan yang ketiga, ya kembali lagi, DNA teman-teman. Jadi, Sevilla itu mirip kayak Real Madrid-nya OEL. Mereka sementara ini sebagai pemegang gelar juara terbanyak Europa League. 6 gelar total dari seluruh tim di Eropa. Jadi, ya kembali lagi DNA-nya Sevilla di OEL. Menurutku kali ini Sevilla akan kembali menang. Soalnya mereka juga sudah, yaitu tadi, MU ya kita tahu MU ya, luar biasa musim ini dengan Ten juga cukup bagus. Terus tapi kalah. Padahal MU e, memulangkan Barcelona kan waktu itu kan. Terus MU kalah, Juventus juga kalah juga dari Sevilla. Jadi aku pegang Sevilla di sini dan prediksiku juga Sevilla di sini yang juara. Oke, okay, next lanjut teman-teman ya. Langsung kita menuju ke UECL Ada West Ham menghadapi Fiorentina ini sama parahnya juga menurutku ya tapi ya mungkin kembali lagi ya L teman-teman ya L. jadi di liga masing-masing sama parahnya West Ham empat 14 poin mereka baru 40 bahkan maksudnya itu ya nggak jauh sebetulnya ya sekarang sudah aman sih tapi sebetulnya nggak terlalu jauh sama zona degradasi juga gitu maksudnya itu zona degradasi aku lupa sih e, kalau nggak salah 31an berarti kan cuma jarak 9 gitu, loh mereka baru 40 gitu loh lah Harusnya menurutku WSM bisa lebih dari itu Paling nggak top 10 lah Top 10 mungkin bisa harusnya Secara materi lah Kita tahu ya masih banyak main bagus sana Termasuk di Rice juga di sana Dan EBR Harusnya bagus sih Tapi mereka sampai peringkat 14 sementara ini Nah Fiorentina Sama juga agak beda teman-teman Mereka itu Angin-anginan banget ya Mainnya tuh kayak Ya kadang bagus kadang nggak gitu Kadang-kadang mereka bisa menang lawan tim kuat Tapi tiba-tiba kalah ya kayak gitu itu si Klusia Fiorentina kayak gitu kayak menang lawan pernah aku lupa ya lawan Inter kayak pernah menang sih Inter atau AC Milan aku lupa ya pokoknya pernah menang tapi tiba-tiba lawan tim kecil kalah jadi kayak ya kayak gitulah nggak bisa diprediksi terus di Liga mereka peringkat 12 ya gak jauh beda lah sama BSM ya jadi bisa bilang ini duel dua tim kuda hitam yang sama-sama sakit seperti itulah ya nah langsung aja tapi jadi gini kalau aku memprediksi di sini Prediksiku aku pegang WSM yang juara, oke. Tapi kalau dari hati ya aku pegang Fiorentina. Jadi prediksiku secara netral aku lebih ke WSM. Tapi kalau dari hati jelas aku pegang Fiorentina, soalnya aku fans Fiorentina, teman-teman. Dan ya gini, uh, apa ya? Untuk sebagai aku ngomongin dulu sebagai fans Fiorentina, mungkin para tifosi Fiorentina yang lain kalau ada. Jadi ini sebetulnya mungkin penantian yang panjang ya istilah itu kapan terakhir kali Fiorentina menuju ke final Eropa final kompetisi Eropa itu bahkan seingatku ya selama aku menjadi tifosinya Fiorentina dari kurang lebih tahun 95an aku pertama kali menjadi fansnya Fiorentina itu tahun 95an itu aku belum pernah ngalamin Fiorentina sampai ke final itu kayak belum pernah mau piala winners Uh, dulu namanya Piala UEFA itu juga nggak pernah Intertoto aku lupa kan pernah nggak ya aku nggak terlalu mengikuti Intertoto soalnya dulu ya UCL jelas nggak mungkin nggak pernah UCL nggak pernah jadi kayak belum pernah saya ingatku belum pernah sama sekali sepanjang aku mulai jadi fans Fiorentina nah ini pertama kalinya tapi kembali lagi lawannya WSM teman-teman ya jadi kenapa kok gitu aku ngeliat Fiorentina soalnya aku betul-betul ngikuti Fiorentina itu waduh gak stabil banget ya kayak nggak bisa apa ya kalian tuh nggak bisa nonton tuh nggak bisa tenang kok oh, kayak mungkin yang oh, lawan tim kecil ya nggak apa lah santai tau tau kalah gitu loh nah jadi kayak nggak menurutku nggak stabil banget tuh gitu, enggak nggak konsisten dan perjalanan mereka pun juga di UECL itu mereka juga yang kayak gitulah naik turun WSM lolos sebagai juara grup Fiorentina runner up terus mereka selama perjalanan itu sempat dua laga kalau salah aku lupa ya itu kayak sempat dibuat kesulitan maksudnya kayak home nya aku lupa home atau away nya itu sekali menang sekali kalah Sedangkan WSM lancar lumayan lancar mereka kayak lawan siapa ya AZ Akmar kalau salah ya terus lawan siapa tuh aku lupa lagi itu itu lancar menang pokoknya ini menang paling gak seri atau menang menang seperti itu sangat Fiorentina itu kalau salah lawan Posnan itu menang dan kalah terus yang terakhir semifinal lawan Basel itu juga kalah dulu sempat di aku lupa away nya kalau salah away atau home nya ya eh home-nya nggak usah home kalau oh, nggak salah di Artemio Franky mereka kalah 2-1 nggak usah terus eh uh, di markasnya Basel di Saint Jacob Park itu 2-1 juga terus perpanjang waktu baru menang jadi kayak agak tersendat-sendat gitu ya jadi aku kayak pegang WSM temen teman ya untuk secara netral aku pegang WSM tapi aku berharapnya Fiorentina yang juara di situ oke okay, ya itu dia untuk UECL dan sekarang kita lanjut ke partai puncak UCL ya ini aku menurutku ya kembali lagi ini nih banyak pihak pasti aku bisa bilang mungkin 90% mungkin orang di dunia ini akan prediksinya sama mungkin kalian sudah tahu bisa kan mungkin kalian sudah membaca pikiranku dari dari aku ngomong gini mungkin kalian sudah membaca pikiranku jadi sorry buat Tifosia Inter Milan buat para interisti sorry aku harus ngomong kayak gini tapi ini fakta memang seperti ini jadi bisa dibilang mungkin untuk Inter menuju ke final tuh ada sedikit luck. Sebetulnya nggak cuma Inter ya, karena ini yang menuju ke final Inter. Kalau itu yang menuju final misalkan Napoli atau AC Milan atau Benfica sama, pasti atau waktu misalkan Spurs sama. Pas, aku juga akan ngomong gini. Jadi kayak tim dari istilah apa ya bagan bagan sebelah sini itu menuju bisa sampai ke final itu ada faktor luck. Soalnya memang raksasa-raksasa di sini semua gitu tuh. Ya kita lihat sih ada Liverpool, ada Chelsea, ada Madrid, ada Bayern Munchen, ada PSG, ada City. Jadi kayak ini sudah kekumpul di sini semua gitu loh. Bayangkan kalau itu misalkan ada dua pindah ke sini. Siapalah terserah Misalkan PSG Bayern atau Madrid, Liverpool, City pindah ke sebelah sini. Bisa sih Inter atau AC Milan Napoli bisa sampai ke final tapi belum tentu gitu loh. Aku bisa bilang belum tentu soalnya kan kembali lagi persaingan lebih susah gitu ya kita harus akui nama-nama seperti PSG, Bayern, Madrid, City itu sementara sekarang-sekarang ini di era sekarang itu kayak jadi kekuatan utama di Eropa gitu loh. tim yang betul-betul nggak -betul sekedar raksasa tapi itu yang super raksasa gitu kayak di atasnya tim-tim seperti Juventus, Inter, AC Milan atau nama-nama lainnya gitu loh ya itu menurutku itu harus diakui jadi uh, <tuh> menurutku ada faktor luck untuk Inter menuju ke final karena tidak adanya Uh, lawan yang bisa dibilang tuh lebih besar daripada mereka seperti itu dan lawannya saya gugur semua di sini masalah kayak gitu tapi kembali lagi ini sifat bola apapun bisa terjadi masih ingat kejadian waktu tahun 2010 Inter lawan Bayern Munchen dan Inter menang 2-0 waktu itu juara nah ini pun juga bisa terjadi lagi soalnya secara materi Inter juga bagus ya jelas nggak ada yang melakukan Inter secara materi tapi kembali lagi masalahnya menurutku City jauh lebih bagus secara materi soalnya gini nggak sekedar bagus ya kita nggak sekedar ngomongin uh, materi bagus tapi City itu punya kedalaman squad yang cukup bagus sangat bagus terus juga pemain mereka itu pemain pemain yang sudah bermain dalam kurun waktu yang cukup lama gitu tuh kayak sudah masing-masing itu sudah mengenal satu sama lain lah gitu tuh ya, ya kita tahu ya kayak Nama-nama KDB, Bernardo Silva, terus semuanya lah. Ya kita lihat City itu perubahannya pasti sedikit minim banget. Musim lalu aja tuh cuma beli-gerilis kan. Musim ini juga perubahannya minim banget gitu lho. Sangat minim dan itu bagus. Lho. Klub yang bisa seperti itu tuh bagus. Aku sudah berkali-kali waktu dulu di tengah-tengah di seri segala itu pernah sering ngomong. Klub yang bisa seperti itu yang justru jarang beli pemain, yang perubahannya minim itu bagus gitu lho sudah ada dua contoh MU di era Alex Ferguson. Perubahannya itu minim di starting eleven. Ya selalu ya itulah ya selalu Giggs yang main. Terus kecuali yang akhir-akhir ya Giggs yang mulai menuai ya. Tapi waktu dulu ya sudah Giggs yang main. Terus ya segitu gitulah pokoknya ya sudah kayak gitu gitu tuh. Lho. Madrid juga sama waktu treble itu kan di starting levelnya ya kayak gitu gitu aja gitu tuh. Ya Carvajal, ya Marcelo, ya Kroos, Modric, Casemiro. Palingnya berubah cuma di cadangan. Gitu. Tapi nggak ada perubahan signifikan. City sekarang kayak gitu. Dan dilatih oleh pelatih yang juga sudah beberapa tahun. Jadi kayak sudah mengenal luar dalam strategi, karakteristik para pemain, gimana-gimana strategi semua itu sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi kayak sudah mereka itu bermain seperti biasa gitu loh. Kayak sudah nyetel satu sama lain. Itu yang menurutku sangat berbahaya dan apalagi ya jelas. Jelas. Masuknya Erling Haaland itu wah gila luar biasa. Itu betul-betul pembelian yang sangat jitu dari Pep ya dari City ya soalnya musim lalu itu tuh City tuh kayak enggak punya striker menurutku ya jadi kayak memang kekurangannya City musim lalu itu mereka enggak punya striker murni gitu tuh mereka siapa sih waktu dulu musim lalu tuh kayak sempat sempat Gabriel Jesus kan di depan kan Gabriel Jesus terus kayak kadang eh uh, Ferran Torres kan main sebagai second strike uh, level false nine ya terus juga ya kayak gitu jadi, kayak mereka kayak Chelsea musim inilah gitu Chelsea kan kayak gitu musim ini kayak mereka tuh nggak punya striker murni kecuali Aubameyang. Tapi Aubameyang kan sudah mulai menua gitu. Selebihnya mereka makanya sampai menurunkan Havertz sebagai striker sebagai false nine lah bisa bilang kayak gitu. Tapi kan Havertz bukan striker murni. Padahal Sterling juga turunin sebagai dipaksakan sebagai ya false nine itu gitu. kayak Chelsea ya ini bahas out of topic sedikit ya Chelsea ya. Jadi kayak aku merasa Chelsea kedandang tuh kayak salah salah strategi pembelian pemain gitu. Karena kayak ya ngapain mereka beli sayap sebanyak itu gitu. Mereka tuh sudah punya banyak sayap loh. Ada Pulisic, ada Sterling. Masih beli ada Mudrik. Udah beli Mudrik, masih beli Madueke lagi. Banyak banget masalah yang ngapain gitu loh. Ada Havertz. Masih istilahnya tuh gelandangnya tuh terlalu banyak untuk Chelsea sih menurutku ya. Jadi, tapi mereka nggak punya striker. Itu yang dialami City musim lalu gitu Mereka bagus banyak banget. Lah, City siapa? Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Grealish. Banyak banget gelandang sayap tuh banyak banget untuk City ya. Tapi mereka nggak punya striker musim lalu yang betul-betul striker murni ya goal getter. Nah ini masuknya Halan itu wah, top banget dan kita masalah juga yang masuk kualitasnya tuh luar biasa gitu, ring Halan luar biasa. Jadi menurutku memang kayaknya menurutku ya bisa bilang mungkin 80-90 harusnya inilah saatnya untuk City juara. Saatnya ini sudah betul momen yang tepat. Kembali lagi sorry bukan mengecilkan Inter Milan tapi ya kembali lagi lawannya Inter Milan bukan Bayern Munchen bukan Real Madrid bukan PSG bukan Liverpool jadi mungkin harusnya inilah saatnya saat sudah momen yang tepat saat yang tepat City juara di sini menurutku ya menurutku persentasenya mungkin 80 sampai 90 harusnya City bisa juara asalkan ya kembali lagi butuh faktor luck juga ya butuh faktor luck juga harus eh, City harusnya juara aku prediskut City. Aku kayak juga pegang City di sini. Soalnya ya menurutku ya kayaknya emang City juara sih. Tapi ya kembali lagi ya buat para internisti jangan berkecil hati, masih ada peluang. Jadi apapun masih ada peluang, masih ada 90 menit. Istilahnya City juga manusia. Musim lalu juga sama, aku bisa bilang musim lalu kayak aku ya kasusnya Real Madrid. Musim lalu setiap laganya Real Madrid, Real Madrid itu sebagai underdog musim lalu dari mulai lawan PSG jelas jelas banget apalagi kalah di leg pertama itu jelas Madrid underdog tapi mereka bisa memutar balikan fakta lawan Chelsea juga sama City itu juga sama gitu. statusnya tuh underdog gitu lawan Liverpool di final pun juga ya kita permainan kayak gitu yang nonton aja tuh hopeless nyati Madrid waktu final lawan Liverpool tuh kayak mainnya kayak gitu diserang terus di, kayak -betul di dibombardir itu sama Liverpool tapi luck faktor luck kadang berbicara juga sendiri kembali lagi prediksiku City juara mungkin 80-90% tapi siapa tahu Inter bisa memanfaatkan 20 atau 10 persen itu untuk memutar balikan fakta ya kayak gitu prediksi teman-teman ya ya udah gitu aja sudah kurang lebih hampir 20 menitan coba kalian komen teman-teman kalau prediksi kalian gimana ada yang sama-sama aku atau kalian punya pikiran apa punya pandangan yang beda. Ya udahlah, oke okay ya, segitu dulu aja. Kita ketemu lagi besok, besok ke <coughs> great Player lagi. Sama mungkin kayak yang jam malamnya aku kasih ke tutorial FIFA mungkin teman-teman ya. Ya udahlah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.